Kerana tanggungjawab sebagai seorang ibu, saya, Linda Rafa, kembali aktif, kini muncul dengan sujud. Ini topik yang ingin Cik Kiha kongsikan. Selamat datang ke channel Koko Cik. Pelakon dan penyanyi Linda Rafa mendedahkan punca lama menyepi diri dari dunia hiburan. Menurut Linda, dia mengambil keputusan untuk berehat dari dunia seni kerana mahu memberikan fokus kepada anak-anak. Sebagai seorang anak seni, saya mula menceburkan dunia lakonan sejak berusia 7 tahun. Namun kerana tanggungjawab sebagai seorang ibu, saya terpaksa mengambil rehat dari kerjaya seni. Linda juga kini kembali dengan lagu terbaru berjudul Sujud yang juga merupakan runut bunyi bagi drama bersiri 25 episod iaitu Zuriat dari Penjara yang akan bersiaran pada bulan Jun nanti di RTM. Sujud bukan saja memenuhi hasrat Linda untuk kembali aktif dalam dunia seni tetapi juga merupakan buah tangan untuk para peminat yang merinduinya. Lagu ini menceritakan tentang perasaan seseorang yang merasakan kesulitan dalam hidup akibat dari kesilapan dan dosa yang telah dilakukan di masa lalu. Sujud merupakan ciptaan sepenuhnya oleh Herda Shira yang diterbitkan oleh RR Entertainment. Lagu ini direkodkan di RR Studio Recording dan diedarkan oleh KRU Music. Sujud sudah pun boleh di-stream di semua platform digital dan lagu ini telah dilancarkan di saluran YouTube KRU Music. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sticker ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Main dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.